Kamu baik-baik di sini ya. Jangan kemana-mana. Stay di garasi. Ini yang jaga. Yoi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya Egisma Channel. Yoi John. Pokoknya yoi pokoknya. Nah, ini posisinya di garasi, garasi Puncak Gading Semarang. Ini mau tukar mobil John. Alhamdulillah bisa pulang kampung. Ini tukar mobil dan mobil mana yang saya tukar sama Nona Sembawa ini. Dan Nona Sembawanya akan stay di garasi. Oke. Dan ini juga ada request baru build up. Bapaknya Mas Angga Debi Aulia. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Budi namanya, Pak Budi. Langsung kita cek, dia akan bawa build up. Ini nanti konvoy, dia bongkar balik. Konvoy sampai Pati, saya langsung muat di Pati. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Nah, ini Nona Sembawanya ditinggalin dulu beberapa hari di Sembawa. Tuh, aduh mohon maaf ya. Ini sedikit kotor kena hujan pulang pergi Semarang Surabaya, Surabaya Semarang hujan terus tuh. Bapak ini kan ditinggal nanti dicuci terus teh di garasi. Kamu baik-baik di sini ya. Jangan kemana-mana. Stay di garasi. Ini yang jaga. Yoi. Jadi ini saya tinggalin dulu sementara. Mau pulang ke Sembawa. Oke. Sedikit kotor. Iya. Dan bawa pulang si Ciki Balap ke Sembawa. Ini baru saya bawa lagi si Ciki Balapnya ini, si ondel-ondel ke Sembawa. Nah, itu ada Pak Budi bapaknya Mas Angga dan akan bawa build up ini ke Bali. Ya, bentar. Ayo ngevlog dulu. Oke. Nah, ini yang dibawa nanti sama Pak Budi. Bapaknya Mas Angga. Tuh. Bilap yang ini ya, bilap hijau ini. Bongkar Bali. Bongkar Bali. Belum tahu nih. Bongkar mana? Ini dia. Tuh. Kayak gini, John. Tuh Pak Budinya lagi ngobrol sama Abah. Wah, yuk ini si build up hijaunya ini. Ini udah muat Ciki bongkar Bali. Dan ini lagi ngobrol-ngobrol. Eh Pak, jalan ya. Ayo, ayo, selamat bergabung. Yo, Pak Budi. Belum, sampai panasin aja dulu. Pak Wal masuk. Bapaknya masuk enggak itu? Ya udah, papanya Mas Angga. Siapa Toto toh? Ya, apa Toto? Berarti ada dua apa Toto tuh? Debi Aulia. Berarti dua apa Toto ini? Apa Toto ini? Nah ini, mau keluar. Terus. Terus. Terus, oke. Okay. Terus. Oke. Okay. Wah, si kembar ini. Perasan tiga yang hijau ini. Siapa ya? Tiga perasan satu. Ya, over tilik kurang satu. Si kembar. Nih, si kembar, si hijau. Tuh, ini Pak Wal. Nah, itu nanti Pak Budi. Bapaknya Mas Angga. Debi Aulia, bongkar Bali. Tuh. Nah, ini langsung OTW. Nanti konvoy sampai Pati. Sampai Pati dan saya nanti muat. Oke, nanti kita sama lagi. Kenapa, Pak? Kenapa? Oh, normal semua. Semua sini normal. Berarti sampai langsung jalan, Pak? Pak Bud, langsung jalan? Enggak, bareng sama. Ya, nanti kan saya kompas sampai Pati. Sampai langsung jos. Ya. Ini apa bapaknya Mbak Debi atau Mas Angga? Angga. Oh, Mas Angga.
Jarang muka, ya paling ketemu nanti di Bali. Oh iya, mantap. Ya paling ketemu kan muka Bali Mas Angkanya ya. Sama Pak Devi. Muka Jumat. Iya. Muka Jumat. Nah oke John, ini kita mau capcus. Sambil nunggu sangu dulu kita langsung capcus. Langsung gas. Nanti kita sambung lagi, oke? Oke John, nah ini sudah nyampe di tempat muat. Tempat muat. Dan ini udah sore. Udah sore, nyampe sini tadi sekitar jam 4. Kena macet di Sayung sama Kudus. Kudus ada macet perbaikan jalan, pengecoran yang di Ngembal, terus sama Sayung juga pengecoran. Nah ini tinggal tunggu muat John, dan saya di sini baru masuk sendiri, kan ini muat dua mobil sama Pak Wayan Victor, tapi Pak Wayannya belum nyampe. Nah tadi infonya Pak Wayan itu pengamannya lepas, katanya pengamannya lepas jatuh, jadi di nggak tahu diikat atau dilas dulu, nggak tahu John. Oh ya, ini saya. Oke John, mohon maaf tadi itu si ondel-ondelnya loading macam. Nah, jadi seperti itu John. Tadi konvoy sama si build up ada repost baru. Nah, yang repost barunya itu bapaknya Mas Angga Debi Aulia. Nah, ini udah loading. Kalau dimuat tinggal nunggu Pak Wayan. Pak Wayannya belum nyampe-nyampe. Ini sudah jam 5:30 lah, 5:30 belum nyampe-nyampe Pak Wayannya. Oh ya, buat Pak Budi, bapaknya Mas Angga lebih awal ya. Semoga betah, selamat sudah gabung atau udah kerja di PT Erlangga. Obrol 5 waktu koset. Selamat ya buat Pak Budi. Semoga rezekinya lancar dan betah di Erlangga. Amin. Nah, ini mungkin saya nggak bisa nunggu sampai selesai muat, John. Karena ini sampai malam. Karena muat di sini tuh lama. Mohon maaf ini ya, saya privasi tentang muat di sini. Karena di sini nggak boleh di publik. Mohon maaf. Nah, pokoknya muat di sini itu lama, kadang sampai jam 1 malam John. Sampai jam 1 malam. Dan mohon maaf buat teman-teman, mungkin masih lagi muat apa, mohon maaf cuman di sini saya nggak bisa publikasi, saya harus privat karena ini muatan sendiri gitu, muatan dari Erlangga, bukan proyek kontrakan atau yang lain. Cuman ini privat, maaf saya nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman. Oke, nah ini saya OTW Sembawa ya, buat teman-teman yang mau ketemu nanti baik di daerah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, kalau mau ketemu tapi bukan pakai Nona Sembawa, pakai ondel-ondelnya. Kalau saya pulang ke Sembawa kan itu pakai ini John, pakai bak terbuka yaitu ondel-ondel atau yang lain. Nah, cuman lebih abdolnya itu saya harus pulang dengan ondel-ondel ketimbang pakai libom yang lain. Karena apa? Enggak leluasa saya libur gitu di Sembawa. Dan di Sembawa kan enggak mungkin 1 hari 2 hari. Ya paling 3 hari, paling 4 hari atau 5 hari lah di rumah itu, karena baru ketemu keluarga. Itu gak mungkin gitu nyampe bongkar langsung balik, gak mungkin John. Mungkin 5 hari atau 6 hari baru balik ke Semarang lagi. Oke John, nah ini udah malam ya. Mohon maaf tadi ada kesibukan sedikit di tempat loading. Tadi saya belum alas terpal lantainya, lantai bak si Ciki Balap, karena harus dilapisin terpal ya lantainya. Tadi saya cari tukang terpal, nggak ada John. Mau nggak mau ya saya kerja sendiri. Tadi tukang terpalnya terpal mobil yang lain tadi udah datang, nanti dia yang urus semuanya, tukang terpalnya.
Nah, ini buat teman-teman ya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa support channel saya, Egy Sumba Channel. Satu subscriber itu sangat berarti buat saya. Support dengan di like, komen, dan di subscribe. Ya, ini udah malam. Mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Dan buat Pak Budi, selamat juga ya, sekali lagi selamat sudah gabung di PT Erlangga. Dan alhamdulillah saya pulang ke Sumbawa selama 5 bulan gak pulang, akhirnya bisa pulang. Dan yang surprise-nya lagi itu udah lama gak pegang si ondel-ondel. Dulu ondel-ondel, sekarang Ciki Balap. Udah lama gak pegang, alhamdulillah sekarang saya bawa trip lagi ke Sumbawa. Oke, nyampe Sumbawa itu minggu jam. Oke. Terima kasih buat semuanya. Next video kita ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung terus channel saya, Egy Sumba Channel. Yang penting, yo ijo. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yo ijo. Bye-bye.